Untuk memelihara dan memupuk semangat kegotong royongan sekaligus mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak, pemerintah Kabupaten Madiun menyelenggarakan apel puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-19 tahun 2022 di Desa Kepel, Kecamatan Kare, Rabu 13 Juli 2022. Bertindak selaku penerima apel, Bupati Madiun Haji Ahmad Awami dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, anggota Forkopimda, staf ahli, asisten, dan perangkat daerah terkait TPPKK Kabupaten Madiun, perbankan, dan camat, dan diikuti oleh Ketua TPPKK Kecamatan, Kasih PMD Kecamatan Sekabupaten Madiun, Pala Desa, dan Ketua TPPKK Desa Sekecamatan Kare, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota BPD, dan pengurus LPKMD Desa Kepel, beserta masyarakatnya. Bupati Madiun Haji Ahmad Awami dalam sambutannya mengatakan, gotong royong masyarakat yang harus dipelihara terus, agar gotong royong tidak tergerus karena sangat dibutuhkan untuk kebaikan bersama. Menurut Bupati Ahmad Awami, penanganan preventif kepekaan dapat dibangkitkan lewat gotong royong dan kepedulian. Masalah yang besar bisa dicegah ketika masyarakat punya kepekaannya lebih, dan itu bisa diimplementasikan dalam gotong royong. Bukan hanya masalah yang kecil saja yang bisa terselesaikan, tapi masalah yang besar pun akan tetap bisa terselesaikan dengan gotong royong dari segala sisi. Dari segala sisi, ketika kegotong royongan tinggi itu menjadi representasi bahwa kerukunan di antara masyarakat ini sangat terjaga, kedamaian juga akan terjaga, dan kemudahan untuk kebangkitan ekonomi juga akan lebih optimis lagi. Puncak Bulan Bakti Gotong Royong tingkat Kabupaten Madiun dipusatkan di wilayah Kecamatan Kare, tepatnya di Desa Kepel, karena memang kegotong royongan di Desa Kepel muncul sekali. Bupati Madiun mencontohkan adanya pembangunan jalan desa yang merupakan buah dari gotong royong masyarakat, mulai tanahnya dan pengerjaannya, semua merupakan buah kebaikan desa. Hari ini puncak Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat. Tadi itu adalah local wisdom yang harus kita pelihara terus. Jadi jangan sampai gotong royong ini tergerus. Karena apa? Sangat dibutuhkan sekali untuk kebaikan bersama. Dari segala sisi, dari segala sudut pandang, gotong royong sangat diperlukan. Mulai penanganan, misalkan preventif dibutuhkan sense of crisis, kepekaan terhadap semuanya. Dan itu bisa dibangkitkan lewat gotong royong, kepedulian juga. Artinya sesuatu masalah yang besar bisa dicegah ketika semuanya masyarakat punya kepekaan yang lebih. Dan itu bisa dituangkan, diimplementasikan dengan gotong royong ini. Makanya pada hari ini puncak Bulan Bakti Gotong Royong di Kabupaten Madiun. Di seluruh kabupaten kita pusatkan di Kare, di Desa Kepel. Banyak hal kenapa kita pilih Desa Kepel, karena memang kegotong royongan muncul sekali. Seperti jalan di samping kita ini buah dari gotong royong masyarakat. Mulai tanahnya, mulai pengerjaannya semuanya, itu buah dari itu, untuk kebaikan bersama. Harapannya ke depan apa? Ya, gotong royong semakin kuat di Kabupaten Madiun. PLH Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun Supriyadi melaporkan bahwa dalam rangka puncak peringatan BBGRM ke-19 tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyerahan piagam dan penghargaan lomba BBGRM tingkat Kabupaten Madiun, penyerahan simbolis makanan dan lauk pauk siap saji bagi 25 masyarakat rentan miskin, pelayanan kesehatan massal, donor darah, pengurusan nomor induk bursa atau NIB, kunjungan ke tempat kelompok tani terkait pembuatan pupuk organik, serta kerja bakti pembukaan jalan usaha tani.